Oke, ini dites untuk parlet 54x3W RGBW dari Brandspark. Paketnya ada 2 unit parlet 54x3 sama DMX 512 tipe 192 dari Brandspark. Untuk parletnya ini penggunaan full color dibagi menjadi 12 mata LED merah. Nyalain merah. Oke, 12 mata LED merah, kemudian 18 mata LED hijau, 18 mata LED biru, kemudian 6 warna putih. Kita bisa mix colornya, percampuran warna merah dan hijau menjadi warna kuning, merah dan biru menjadi warna violet, biru dan hijau menjadi warna toska. Keseluruhan warna menghasilkan warna putih. Kemudian kita bisa atur untuk strobo di channel 6. Strobo bisa diatur untuk tingkat kecepatannya, makin cepat, makin lambat. Bisa diatur juga warnanya. Coba turunin di warna hijau sama putih. Tampilin warna pink di strobo. Nyalain pink aja, nyalain pink. Putihnya mati, turun. Strobonya mainin. Nah, ini untuk strobo warna pink ya. Kita bisa atur langsung aja pergantian warnanya. Merahnya turunin, nyalain warna hijau. Jangan strobonya, jangan di iniin. Biarin dah. Kemudian semua warna jadi lagi. Strobonya gak usah diubah. Nah, oke, matiin strobonya, naikin di nomor 6, 7 dan 8 untuk perubahan warna secara otomatik. Oke, untuk tutorialnya nanti di video terpisah. Jarak tembak sampai dengan 20 meter spotlight ya. Produk berjaminan garansi 1 tahun. Untuk kabel DMX-nya untuk satu lampu dapat 2 meter, 2 meter nanti saya tambahin 1. Oke, kemudian untuk paus lampu kita bisa blackout. Untuk paus lampu nyalain lagi. Oke.